Okay, hai dan assalamualaikum. Hari ni kita akan buat Oscar punya reaction terhadap dia punya winners. Big winner malam tu adalah Parasite yang korang tahu. So hari ni aku just nak bagi tahulah kenapa and macam mana Parasite ni boleh menang. Tapi sebelum tu kita pergi dekat yang awards yang aku rasa penting lah, yang hari tu aku ada buat prediction kan. Ada yang betul, ada yang salah. So kita go through lah all the awards pada malam tu. Yang penting lah, aku yang penting je. Okay, so just kita pergi dekat yang okay, best supporting actor, Brad Pitt predicted dia punya first win Oscar. Best animated feature film, menang oleh Toy Story 4. Aku mengharapkan Klaus, tapi not surprise lah. Okay, best original screenplay, yang ni dibenangi oleh Parasite. Macam korang tahu, dia macam kau dah start macam ada feeling macam pelik sikit. Sebab first yang kita perlu tahu yang this is original screenplay kan. So benda ni tak pernah cerita selain daripada English menang tau. And plus kau kena tahu yang dia berlawan dengan Quentin Tarantino yang pernah menang 2 kali. Kategori ni je dia pernah menang 2 kali. So Bong Joon-ho nak lawan dengan Quentin Tarantino, it's crazy fight, but somehow Bong Joon-ho menang. It's very surprising lah time malam tu kan, terkejut gila. And finally kita dapat tahu lah yang orang Hollywood akhirnya boleh baca subtitle. Okay, so kita pergi next kategori, iaitu Best Adapted Screenplay, dimenangi oleh Jojo Rabbit. Aku time aku prediction tu aku cakap Joker ataupun The Irishman, tapi aku totally happy dengan Taika Waititi dapat his first Oscar. Aku tengok movie dia sebelum dia famous dengan dia punya Thor Ragnarok, so aku very happy yang dapat this award lah. So lepas ni dia boleh buat movie, macam-macam movie lagi lah. Best Production Design, aku teka 1917, sebab kalau korang tengok behind the scene dia pun memang gila. Diorang basically diorang buat set lah, the whole set based on script. So that's crazy. Tapi somehow Once Upon a Time in Hollywood menang, which is ramai orang predict juga sebenarnya. So okay, so Best Supporting Actress, Laura Dern. Okay, yang ni Laura Dern ni aku ada tersilap sikit time Oscar prediction tu. Aku cakap yang Laura Dern ni aku make a relief. Actually aku tersilap dengan mark kepada Scarlett Johansson ni karakter ni. So Laura Dern yang macam lawyer untuk Scarlett Johansson dalam cerita tu kan. So predicted Best Cinematography, Roger Deakins predicted. Best Editing, Ford versus Ferrari. Editing ni salah satu, aku rasa kalau siapa menang, separuhnya most probably akan menang Best Picture lah, kalau tak silap aku lah. Okay, so kita pergi kat Best Visual Effects 1917. Okay, ada orang ramai jugalah yang cakap pasal macam mana boleh 1917 menang kan. Avengers Endgame tu the whole movie boleh dikatakan 90% aku rasa CGI kan. Aku rasa Oscar ni diorang lebih suka movie yang blend in dengan technical ataupun the whole set yang real lah. Maksudnya kau tak perasan pun ada CGI. Macam 1917 ni, time aku tengok tu aku ada perasan lah kan. Of course kau akan perasan sikit-sikit lah kan, at the background kalau kau fokus betul-betul. Tapi macam part kapal terbang tu apa semua kan, that's quite amazing lah. Aku macam wow, macam mana diorang buat tu kan. And it's one shot plus diorang integrate dengan CGI lagi kan. So it's, bagi aku it's amazing lah. Okay, Best International Feature Film again goes to Parasite. Itu pun kita predicted. Best Original Score dimenangi oleh Joker, so tu pun predicted juga. Best Directing yang ramai orang predict Sam Mendes akan ambil, it goes to Bong Joon-ho untuk Parasite. Benda ni actually aku pun surprise, sebab daripada awal awards, banyak awards sebelum Oscar ni, kebanyakannya semua Sam Mendes balon lah. And then end up kat Oscar ni Bong Joon-ho menang. Aku happy, aku memang sangatlah happy, aku sangat terkejut. Tapi aku sedih juga lah kat Sam Mendes. Aku rasa dia mesti dah macam oh ini confirm dia menang kan. Aku rasa untuk Best Directing ni aku rasa patut diberi kepada Sam Mendes. Aku prefer lagi Sam Mendes, walaupun yes aku very happy for Bong Joon-ho. Tapi untuk kau direct whole movie, a war movie, movie perang, one shot kan, kau bukanlah one shot pun tapi nampak macam one shot kan, aku rasa that's crazy. And that's, I think the effort lagilah gila-gila kan. So end up Bong Joon-ho menang, which is aku happy juga. So itulah. Okay, finally kita pergi dekat Best Picture yang dimenangi oleh Parasite. Time nak announce ni aku dah macam okay, it's probably Parasite lah, sebab yelah dah menang Best Directing, Best Screenplay kan. So Best International. Okay, so finally after 92 Oscars,
Lagi tu daripada negara ni kan, finally ada non-English movie yang menang. And untuk menang international movie and also best picture, it's just amazing lah. And it's a ridiculous achievement lah untuk Bong Joon-ho dengan team dia. Okay, so aku nak pergi dekat persoalan dia, macam mana Parasite ni boleh menang. Sebab aku tengok ramai jugalah yang bila Parasite menang, orang start cakap, oh itulah apa, script best, perfect movie kan, Malaysia pun boleh buat. And aku macam, okay, betul, semua tu aku rasa betul. Tapi kau kena tengok balik dengan skop yang lebih besar lah, dengan luas kan. Okay, obviously it's a great movie kan. And second, kau kena faham dia punya hype dengan dia punya consensus lah. First, the hype, maksud aku kat sini, dari awal Parasite ni hype dia memang tinggi gila. Kita dapat tahu apa yang kat Cannes, ada 8 minit standing ovation untuk Parasite ni. And start daripada situ macam-macam lah news keluar kan, yang dapat award ni lah, dapat macam-macam. Dari awal tu kita dah dapat tengok hype dia build up tu naik, memang naik macam nak lah. So itu salah satunya. And then the consensus masuk aku kat sini adalah orang-orang ni lah, orang-orang yang vote ni, obviously bukan semua pun tengok the whole movie pun, semua movie diorang tak tengok pun. And kebanyakannya diorang akan call the critics ataupun orang-orang yang tengok semua movie ni and tanya pendapat dorang, dan dorang akan susun lah dorang punya vote kan. And then tak semestinya Parasite nombor 1, tak semestinya the whole voters ambil Parasite nombor 1. Maybe semua ambil nombor 2 kan. Bila kebanyakannya semua ambil Parasite ni tinggi kan, dalam position yang maybe nombor 2, maybe nombor 3, so dia punya likely untuk menang tu memang tinggi lah. Okay, nombor 3 adalah apa yang dibawa oleh movie Parasite ni lah. Kau kena tengok, yalah, Bong Joon-ho ni pun famous dengan dia punya social comments dan pasal kaya, miskin. Kebanyakan movie dia semua pasal tu pun. Kau boleh tengok dia asah slow-slow tau. Dia tak ada, bukan kau keluar sekali, book, terus best picture. Tak ada. Dia belajar daripada awal and then end up dia dapat this kind of masterpiece and end up menang best picture. And it's not an easy process, tapi dia suka and dia teruskan apa yang dia nak buat. Benda yang social comment, especially pasal apa, kaya dan miskin ni, it's international punya issue lah. Maksudnya it's global punya issue kan. Semua orang tahu, semua negara menghadapi benda yang sama. So kenalah dengan semua orang kan, semua orang faham pasal benda tu. Okay, lagi satu point yang aku rasa amatlah penting, macam mana dia boleh menang, bukan dia straight away buat satu movie terus dapat Oscar, terus dapat best picture. Tak, dia bagi aku, kau kena mula dari awal, kau kena ada connection dengan Hollywood juga. Okay, aku bagi contoh lah The Handmaiden tau. Dia buat Old Boy and then dia buat Handmaiden, kau tak silap aku, 2 tahun lepas atau tahun lepas. So movie tu hype dia tinggi, tapi tak pernah lepas ke Oscars. Walaupun ramai gila orang puji movie tu, and movie tu orang macam terkejut kenapa tak dapat masuk Oscars. Salah satunya sebab tu lah, maksudnya director tu sendiri atau dia as a filmmaker, dia tak pernah buat movie-movie Hollywood punya base kan. Maksudnya macam Bong Joon-ho ni, dia pernah buat Snowpiercer, dia pernah buat Okja yang pun ada pelakon Hollywood juga kan. So Snowpiercer lagi lah kan, ada Captain America lagi dalam tu kan. So dia memang dah ada tapak dekat Hollywood. And kalau kau tengok semua dia punya rating, critics memang suka gila Bong Joon-ho ni. Rotten Tomatoes ni semua 50 ke atas lah, ataupun 60 ke atas. Tak pernah lagi yang bawah daripada tu. So that's why aku rasa penting dia kena ada tapak dulu dekat Hollywood sebelum kau ke arah Oscars. And also macam kita tahulah, Korea punya culture ni memang tengah menaik sekarang. Bukanlah movie je, dia punya makanan, dia punya mukbang kan, dia punya apa lagi, dia punya K-pop. So benda ni semua memain, aku rasa lah, bagi aku dia memainkan peranan untuk orang, slowly diorang naik, dan even movie diorang pun being recognized all over the world lah. Bila aku dengar, bila aku tengok, aku baca orang cakap yang apa, orang Malaysia boleh buat apa semua, yes boleh, tapi jauh lagi perjalanan. InsyaAllah lah, someday lah boleh kot. So tu je kot aku punya opinion dan reaction dengan Oscar 2020. Apa pendapat korang tentang semualah pemenang, yang kalah, yang menang? And kalau korang ada apa-apa opinion kan tentang apa yang aku cakap tadi semua, korang boleh komen kat bawah. And thank you so much for watching this. Please do like this video and subscribe this channel. Korang boleh tekan bell untuk dapatkan notification yang aku ada upload video baru. Thank you so much.